Tuan isu bendera tu kena husnuzon kan macam mana tuan? Mana boleh husnuzon macam tu? Mana boleh husnuzon macam tu? Tu buruk-buruk kafir laknat yang tu buat kerja tu memang haram jadah tu. Kan? Tak ada maaf bagimu. Apa yang kau ingat ni tanah Melayu ni senang-senang ni? Malaysia. Malay tu perkataan depan tu apa dia? Melayu. Sia tu apa dia? Tanah. Tanah air ni tanah Melayu. Kau sedap-sedap je kau ni. Pasang pada letak bendera China kat sini semua. Lepas tu ada pula menteri bodoh. Ha, mula-mula malam-malam nak berita ni. Ada pula menteri bodoh kata, eh apa beza dengan Palestin? Apa beza dengan aku? Belum otak engkau. Kan? Kau pergi sepak ya tu. Menteri-menteri bangang. Faham tak? Ha, menteri-menteri bangang. Palestin tu solidariti. Itu satu dunia. Satu dunia bukan tanah Melayu saja. Atas dasar kezaliman, dizalimi. Itu solidariti dunia. Kan? China tu dizalimi ke? China tu ditekan ke? China tu dibom ke hari-hari? Bodoh nak mampus dengan politik zaman sekarang. Minum air dulu. Macam bismillah. Saya kalau marah, saya berdiam. Saya masih bercakap. Maksud dia masih sayang. Betul tak? Betul tak guys? Sebab tu, saya tengok bendera tu, eh kau. Kan? Eh kau. Sedap-sedap hati korang ya. Saya teringin nak tengok tindakan pasukan keselamatan. Pasukan beruniform. Saya teringin sangat nak tengok. Ada telur tak ada telur? Saya nak tengok eh. Ada telur tak? Korang. Duduk biar-biar. Kan? Korang boleh senang-senang orang Cina datang kibar-kibar bendera. Lepas tu, eh minta maaf, minta maaf. Aku mula nak sumpah sana. Apa yang kau ingat ni apa ni? Tanah Melayu kau sedap-sedap hati kau. Kau buat salah, kau minta maaf. Kau buat salah, kau minta maaf. Kan? Kau sedap-sedap dia je. Eh? Betul tak betul? Hai. Saya malah nak marah bab ni. Tapi benda ni tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh biar dah benda sini. Kan? Veteran-veteran naskah ni patut bangkit tu. Oh. Kalau sedang berkhidmat takut sangat nak bangkit. Ah, mari sini veteran-veteran kita bangun semua sekali. Bekas-bekas tentera, bekas polis. Jom kita bangun. Nak tengok apa nak jadi. Kita cakap ni sebab benda ni kita sayang kat negara kita. Tak boleh bagaimanapun, saya ada baca jugalah. Ada komen-komen rakyat yang patriotik daripada bangsa Cina sendiri yang tak suka benda tu. Memang betul. Memang ada kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi, perangai macam mana? Kafir zimmi maksudnya apa? Betul tak? Dalam Islam memang ada benda tu. Bagus, kita suka pada orang-orang Cina sendiri yang tak suka dengan tindakan orang Cina. Ada satu grup Cina yang tak suka dengan Cina yang kibarkan bendera Cina tu. Itulah dia. Yang paling bangsat sekali orang Melayu. Melayu-Melayu orang pertahankan benda tu. Orang politik tu bangsat betul punya perangai tu. Betul tak? Amboi, kau senang-senang hati. Lepas tu kau, eh minta maaf, minta maaf. Eh kau. Eh kau. Bukannya sekali dua benda macam ni. Kita nak tengok. Kita nak tengok. Nak tengok apa tindakan kerajaan. Kita nak tengok apa tindakan pihak berkuasa. Kita nak tengok. Kita perhati. Pedak-pedak dengan eh macam ni. Jom kita buat projek kat luar. Kita peduli apa? Kan? Biar esok lusa anak cucu kita tanya, abah atau atuk, waktu ada orang datang dekat tanah kita, lepas tu buat macam-macam ni, apa atuk buat? Takkan aku nak jawab kepada aku punya cucu, atuk punya atuk jadi baruah dia orang, atuk jadi balaci dia orang. Ataupun atuk biar je, atuk tengok je. Itu ke saya nak jawab kat cucu saya? Itu ke saya nak jawab kepada cucu saya? Ataupun saya boleh jawab kat cucu saya, tak apa, abah pergi lawan dia orang, abah masuk penjara. Alhamdulillah. Anak saya, cucu saya akan bangga kalau aku masuk penjara, kalau aku lawan dengan benda-benda macam ni. Betul. Kau nak heran apa? Esok usah kita mati. Apa masalah? Semua orang mati. Takut mati. Melampau sangat dah puak-puak ni. Melampau sangat dah puak-puak ni. Melampau sangat dah. Dah. Okay. Okay. Lebih baik mati. Ingat prinsip dia. Prinsip hidup ni mudah je. Mana?
Lebih baik mati berdiri daripada hidup melutut. Ha? Hidup melutut kat orang, buat apa? Aku mati tak apa, aku berdiri tapi aku mati tak apa. Aku mati berdiri. Daripada hidup melutut, cium kaki orang, cium buntut orang. Sebab ada undang-undang juga. Undang-undang untuk manusia buat. Kan? Mana sosma? Mana 3R? Aku nak tengok juga waktu ni. Mana 3R-nya? Mana sosmanya? Mana, mana? 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 Aduh. Apalah tanah ni jadi macam ni. Ya, orang diam, orang baik, orang tengok, orang semua yang ambil kesempatan. Ya, bangsa-bangsa ni pun satu lagi hal. Tak boleh benda macam ni. Kita tak boleh biar. Orang boleh sedap-sedap hati korang. Ha? Datang empat orang, batu ni buat macam tu, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Amboi kau. Amboi kau. Saya dah ajar dah. Video saya viral satu tu kan. Saya kata sebelum kamu pergi perang ke depan, pastikan pengkhianat tu belakang. Sebab tu korang kena kutip tu. Tengok muka-muka pengkhianat ni siap-siap. Okay. Merata viral video tu kan. Tahu tak apa? Inilah poin-poin yang saya cakap. Sebab saya tak, bila kita berkata-kata tu bukan kita cakap kosong, kita bagi tahu itu cara dia. Minum air. Sebab kita kita ni hidup, saya tak tahu lah, majoriti rakyat sebenarnya malas nak fikir pasal politik. Kami tak peduli pasal politik. Kau nak bergaduh, kau bergaduh lah pasal bab politik. Tapi ni bab negara, ni bab tanah air. Tak ada kena-mengena dengan politik. Ini bab tanah air. Ini bab tanah ni ada tuannya. Ha. Okay. Itu je. Semua orang pegang bendera yang sama. Ada pula orang nak kata pasal solidariti. Palestin apa semua. Palestin tu satu dunia. Satu dunia. Bukannya Malaysia saja. Palestin tu satu dunia. Buat solidariti. Malah yang bestnya, negara dekat Amerika lah, rakyat-rakyat kat Amerika, kat Eropah, kat universiti-universiti, kat merata-rata semua. Sampai sekarang mereka pakai tu. Pakai serban Palestin tu. Orang tengoklah video mana-mana tu. Itu hal Palestin. Itu cerita lain. Sebab Palestin dianiaya, dibunuh. Kan? Dibuat macam-macam. Sebab tu satu dunia. Satu dunia, bukan Malaysia. Satu dunia pasang bendera Palestin merata-rata. Apa-apa negara pun. China? Apa kena-mengena? Ada orang anaya dia ke? Ada orang serang dia ke? Rakyat dia tak ada, ada apa ni, rakyat dia tak boleh hidup ke apa ke? Betul tak betul? Mana boleh compare benda tu? Berbeza sangat. Okay. Apa kena-mengena eh? Jadi penguatkuasa semua orang marah pasal kes bendera tu. Semua orang. Sesiapa yang ada perasaan dan sayangkan negara ni akan marah. Tak kira kau politik mana, kita tak pedulilah kau politik mana. Kan? Tak ada untung apa benda pun.
Okey. Ada kan. Lepas tu buat salah minta maaf. Buat salah minta maaf. Ha, ingat kita ni bangang sangat kot. Konon penganjur tak tahu. Kau ingat kita ni bangang sangat kot. Apa dekat waktu perarakan apa semua tak ada rela kat situ. Tak ada penganjur kat situ. Apa penganjur seorang je lah. Penganjur duduk kat rumah. Penganjur tak ada grup dia, tak ada JK dia. Jangan sembang lah. Jangan sembang. Lepas tu semua orang buta tak nampak benda tu. Aduh. Jangan nak test market lah. Kan? Aku rasa bab-bab ni saja veteran-veteran askar, veteran polis. Ha. Bangun kak. Cakap tu kak. Ah, korang fikirlah. Korang fikir. Ya. Yeah. Bagi mereka semangat tu aja dah CX masih lagi. Jarang tengok tuan marah. Saya ni belum marah. Apa yang saya cakap ni saya belum marah. Kerana bila marah, sebenar-benar marah ialah mulut tutup, mulut jangan bercakap dah. Tangan tangan kaki kita jalan. Otak, tangan, kaki jalan. Ha, tu betul-betul marah. Selagi bercakap tu mana dia masih sayang. Masih sayang. Simple je. Okay? Simple. Isu apa ni? Tuan, isu Iran-Israel. Apa pendapat tuan dekat perang besar akan berlaku? Perang tidak akan boleh dihalang. Okay. Perang tidak akan boleh dihalang kerana terdapat proksi di dalam kedua-dua bahagian. Ini namanya peperangan proksi. Proksi itu proksi. Proksi. Satu pihak proksi satu negara besar. Satu pihak ini proksi satu negara besar. Jadi mereka akan berperang. Tapi mereka akan cuba letakkan perang itu dalam regional war. Walaupun kesannya satu dunia, tapi regional war. Okay. Castle of Glass, tak payahlah spam komen. Kami baca semua. Kami baca. Relax je. Okay. Nanti perang makanan dicatu tak? Belum perang lagi dah dicatu ah. Belum perang lagi pun sudah dicatu dah. Tahu pun. Nanti perang masih boleh kerja tak? Kalau perang sampai ke tempat kita, tak ada kerja dah lah. Itu je. Ah.
Baik kaum sahabat, apa ni? Janganlah minta perang berlaku, amat pedih jika berlaku. Ya, memang tak ada satu. Tapi kadang-kadang dunia ni memerlukan perang. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kalau anda belajar, betul-betul belajar sejarah, anda akan dapati bahawa perang di sesuatu kawasan dia akan berpusing di dalam 80 tahun sekali. 80 tahun sekali. Kitaran dia dipanggil 80 tahun sekali. Dia bukan 100 tahun. Ya. 100 tahun tu umur umur satu abad. Dia dipanggil 80 tahun sekali kitaran perang. Okay. Dia pecah daripada 80 tu, dipecah kepada 4 generasi. Setiap generasi 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. So anda boleh kira, ambil kalkulator, anda kira sendiri 80 tahun ke belakang, 80 tahun ke depan. Nanti anda akan nampak bilakah perang akan berlaku. Sebab dia akan pecah pada 4 generasi. Okay. Benda ni bukan dikaji oleh saya. Okay. Benda ni dikaji oleh saintis-saintis dan juga pakar-pakar strategi. Okay. Ingat saya ajar malam ni, perang berlaku setiap 80 tahun sekali. Okay. So nak kira lah sendiri. Ini bukan kajian daripada Major Fitri Besara ni. Tidak. Ini saya bagi ilmu kat anda. Ini diajar dan dikaji oleh pakar-pakar strategi pertahanan dunia. Okay. Kenapa 80 tahun sekali? Saya terangkan sikit kajian tu. Saya terangkan sedikit tentang kajian tu. Nah. 20, dia pecah pada 4 generasi. 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Ini saya cerita secara ringkas lah. Ini ringkas, dia ada kajian, dia tebal. Saya dah baca, dah ulang-ulang kali. 20 tahun, generasi yang berperang ialah ini. Katakanlah generasi yang berperang ialah ini. Generasi yang akan menerima kesan ialah ini. Generasi yang cuba memulihkan ialah ini. Generasi ini akan lupakan generasi ini. So, generasi ini akan buat salah yang sama apa yang generasi ini buat. Saya bagi ringkas je. Dapat ilmu malam ni. Dapat tak ilmu malam? Anda tengok je mana-mana negara, anda akan tengok semuanya perang dekat sesuatu negara tu, dia berulang setiap 80 kali. Dapat ilmu tu? Alhamdulillah. Lepas live saya ni, ambil kata kelas sejarah, sejarah mana? Korea ke, sejarah Jepun ke, sejarah Rusia ke, sejarah Eropah ke, sejarah Afrika ke, sejarah apa ni, mana-mana lah. Termasuklah Amerika baru lagi sebab Amerika dia perang dengan dia. Dia perang dengan apa ni, orang Indian. Orang asli. Cari, anda tengok, tengok kira semua 80, 80, 80. Dia dalam 80, 80, 80 tahun lebih-lebih sikit. Okay. So last kali perang dulu tahun bila? Perang Dunia Kedua tahun bila? Ya Allah, baru perasan saya faham tuan. Ya. Yeah. 19, Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Kedua bermula tahun bila? Anda kena tengok balik, perang ni dia takkan berlaku, okey jom kita perang, dia tak ada. Dia ada skirmish-skirmish dia, dia ada step-step dia. Sampai baru dia jadi satu perang dunia, ataupun perang yang besar, ataupun peperangan tu berterusan. Dia tu, kalau anda ada checklist tentang peperangan, kena gaji-gaji pergi perpustakaan, cari buku-buku macam ni, nanti anda akan tengok, okey ni betul, ni betul, ni betul, betul. Nanti anda boleh agak. Bilakah perang yang sebenarnya? Sebab manusia, sifat manusia ni suka secara semula jadi, sifat manusia dia suka mengulang benda yang sama. Dia akan mengulang, mengulang, mengulang benda yang sama. Sejarah akan berulang dan berulang dan berulang dan berulang. Okay. So anda boleh tengok dalam 80 tahun plus-plus sikit-sikit atau kurang sikit-sikit. Lebih kurang 80 tahun. Ingatlah pecahan dia 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. 4 generasi. Dia habis saja tu, dia akan perang balik. Dia habis saja tu, dia akan perang balik. Dia akan perang balik. Okay? Dapat? Habis live saya ni, nanti anda pergi ambil satu pen, kertas, duduk diam-diam, kaji. Saya bagi ilmu malam. Okay? Dia termasuklah perang daripada zaman dulu-dulu, 1000 tahun lepas ke. Anda tengok je, anda kira. Kalau anda pergi tengok senarai perang, anda kira. Lah, kat kawasan ni jadi macam ni. Di kawasan ni. Kalau buat timeline kan, timeline peperangan kat satu-satu kawasan tu, contoh Eropah ke,
apa ni, Eropah Utara ke, kawasan timur ke, kawasan apa ke, kawasan apa ni, ni ke. Sama je. Sama je. Okay? Nanti anda fikir. Fikirlah ni. Kalau dalam ilmu Cina, macam kita ni, orang Melayu ni, kita selalu cakap macam mana tau? Wah, itu harta tak habis, tujuh keturunan. Melayu cakap macam tu. Anda biasa tak bercakap dengan bangsa lain? Bangsa lain, dia akan cakap apa tau? Ni tiga keturunannya. Kenapa mereka tak fikir sampai tujuh keturunan ke sepuluh keturunan? Kerana mereka punya pengalaman lebih banyak. Mereka akan fikir tiga keturunan. Dia tahu kalau sesuatu benda dia buat, dapatkan anak, dapatkan cucu, cicit tak ada dah. Dia tiga keturunan je. Okay. Faham lah? We have to study lah. Kita ni orang tak pandai, kita kena banyak mendengar macam ni penjelasan-penjelasan orang-orang dan kajian-kajian daripada orang yang sudah mengkaji benda-benda macam ni, dan kita akan dapat lah jawapannya. Anda tengok dari segi politik pun sama. Politik negara-negara ke apa ke. Ya, saya bagi kunci ya. 100 tahun adalah umur abad. Itu umur abad. Itu angka. Tapi sifat manusia dia pecah. 80 tahun je. Okey. Apa pelan kecemasan kita perlu buat tuan? Pelan kecemasan kepada anak-anak dara cepat kahwin. Cepat kahwin. Kepada yang bujang lelaki tu, cepat kahwin. Kepada anak-anak dara, single mother yang yang masih kesorangan tu, cepat-cepatlah kahwin. Kalau tak ada calon sangat tu, jangan risau. Saya ada 3-0 lagi. Saya ada 3-0 lagi. Jadi saya boleh selamatkan lagi 3. So, okey, lengkap lah tu. Saya tak boleh lebih. Sebab had saya 4. Itulah nasihat saya. Tak orang tanya, saya jawab. Ya, malam-malam serius-serius ni. Aku kalau, saya kalau bercakap benda-benda macam bendera-bendera tadi, saya telinga panas atau panas. Ha, jadi biar sekarang kita tukar topik bagi tenang-tenang sikit. Kan? Kenapa Perang Dunia sampai Perang Dunia pertama tu, dia tak panggil Perang Dunia lagi, anda sedar tak? Tahu tak kalau ikut kajian, Perang Dunia pertama bukan Perang Dunia. Mereka yang gelar Perang Dunia. Cuba anda tengok Perang Dunia tu dekat mana. Setempat tu je. Okay. Ha. Okay. Tapi sebab dia orang masalah, dia orang panggil lah World War. Sedangkan level dia tak sampai ke Perang Dunia pun. Dia duduk kat kawasan tu je. Ada atuk nenek kita ambil tahu pasal tu. Tak ambil tahu pun. Tapi ada, ada. Ada cerita kita punya atuk, kita punya nenek, kita moyang kita tu cerita pasal Perang Dunia pertama. Dia orang tak ambil tahu pun lah. Tak lah. Kan? Tak ambil tahu. Hidup macam biasa je. Betul? Tak ada kesan pun. Perang Dunia kedua je. Dia memberi kesan. Ke Afrika ada, ke tanah Arab ada, ke Eropah ada, kan, ke Asia ada, Asia Timur, Asia Barat semua bukan kena. Itu World War, itu Perang Dunia. Perang Dunia pertama, sebenarnya orang tak panggil lagi Perang Dunia. Kan? Tapi Mat Salleh. Mat Salleh, dia kata dia Perang Dunia. Sebenarnya mereka berperang sama mereka. Okay? Banyak dah kajian dah dibuat. Banyak ada tesis-tesis yang dibuat. World War One is not World War. It's not World War. Dia perang adik-beradik. Anda tahu tak Perang Dunia pertama itu tercetus macam mana? Ada tiga sepupu, sebut cerita dia. Saat dia tiga-tiga ni duduk dalam istana yang sama. Siapa ingat nama tu? Siapa ingat tiga-tiga ni siapa dia? Seorang. Ni tiga-tiga ni sepupu. Dia punya nenek ni, Queen. Jaga tiga-tiga orang ni. Seorang jadi raja Rusia. Seorang jadi raja Perancis. Seorang jadi raja English. Ni cerita ni, diorang ni bergaduh tiga orang. Itu je cerita dia. Lepas tu diorang kata ni Perang Dunia. Mana? Diorang perang adik-beradik. Okay. Perang adik-beradik cerita dia. Perang sepupu-sepupu tiga. Tiga-tiga ni sepupu. Aku tak puas hati kat engkau, kau tak puas hati kat aku, kau tak nak ada bunyi. Itu je cerita dia. Perang Dunia, yang orang kata Perang Dunia pertama tu. Okay, buka beli sejarah.
Dan mereka hanya duduk kat kawasan tu je, perang kat kawasan tu je. Mereka ada kuasa, gunalah. Weh, aku tak tahu, aku tak puas hati, serang dia. Ha. Yang kata melibatkan perang dunia sebab British bawa tentera dia daripada Australia, daripada New Zealand, konon-konon ambil lah semua tentera daripada Afrika. Dia punya kolonial-kolonial yang dia ambil pergi perang situ. Itu cerita dia. Okey, itu perang dunia pertama. Cerita dia, tiga-tiga ni sepupu dan diorang bergaduh. Waktu kecil membesar sama-sama dalam istana yang sama. Sebab tu saya kata perang dunia pertama bukan perang. Bukan, maksudnya bukan perang dunia, tapi mereka masalah. Mereka nak rasa, oh ini World Wars. Memang dia kata World War. Sebab aku ada jajah, Perancis ada jajahan dia. British ada jajahan dia. Dan Rusia ada jajahan dia. Dia orang bawa semua jajahan dia perang kat tempat. Dekat Monte Cassino, kat Tembaga Gap, dekat apa semua ni. Ah, dekat kawasan Itali, dekat kawasan tu. Itu cerita dia. Kan? Tapi perang dunia kedua, ya, itu buat perang dunia. Ha. Tengok balik sejarah. Tengok balik sejarah. Ya, jadi yang tadi tu yang saya bagi tahu tu, lepas ni pakat-pakat tengok balik sejarah, tengok balik kira 80 tahun daripada betul-betul regional war ke mana war kan, dah kira 80. Nanti anda akan dapat jawapan. Okay, 80 plus minus lah, bukan 80 tepat. Jadi 80 plus-plus ataupun tolak-tolak. Sikit-sikit perbezaan. Okay. Dah ada orang jumpa pun. Dah ada pun orang jumpa. Benda yang saya baca. Yang saya kaji tu. Ni ha. Salah satu dia. Ni salah satu daripada pengkaji tu. Okay. Dia teori dia lah. Dia pecah kepada 4 generasi. 20. Setiap generasi tu ada 20 tahun. Okay. Bagus, orang dalam live saya ni banyak yang membaca, banyak yang mendengar, banyak yang mengkaji. Bagus. Saya tahu dalam live saya bukan orang biasa-biasa, saya tahu. Okay. Kan Ratna kan, dia orang ni Cakna. Bagus. Tapi yang tak bagus ni dalam live saya ada 1,000 orang, satu rose pun saya tak nampak. Nah, sekurang-kurangnya terbang lah, ada nampak ikan paus ke, kereta api, tut. Tak ada langsung. Saya rasa saya nak kena buka baju sikit lah, angkat baju sikit ke, tunjuk sikit. Tengok, nampak lurah tak? Nampak lurah tak? Bagi sekarang gift. Nampak lurah tak? Teruk betul lah gua. Saya bukan minta saja. Kalau kau nak bagi-bagi, saya gurau je lah. Alah korang ni. Kan? Thank you for the rose. Oh, thank you for the rose. Oh, roti canai. Oh, ngam. Oh, TikTok. Oh. Aku orang pencin suka hati aku. Guna buat apa? Kan? Masa untuk berehat, bang. Santai-santai lah. Apa lagi? Ice cream. Oh, ngam. Very nice. Oh, ngam. Very nice. Tak nampak ikan paus ke apa. Tak apalah. Nakal juga Tony. Saya dulu memang sangat nakal. Tunjuk six pack kan? Tak boleh bang. Sekarang tinggal satu pack. Sebab saya pencin salah negeri. Saya pencin lepas tu duduk kat salah negeri. Itu kesilapan saya. Saya mengaku. Kan? Saya pencin. Lepas tu pergi duduk balik kat negeri Kedah. Oh, saya salah negeri. Mau tak salah bang? Makanan murah. Sedap pula tu. Kat sana nasi lemak. Kat sini nasi kandang. Dekat situ kuih, kat situ apa ni, kuih dangai lah, itulah, pulut sekaya lah, pulut udang lah. Aduh, murah pula tu. Macam mana nak buat? Jam bang. Salah negeri saya. So daripada 6 pack, sekarang dah jadi 1 pack. So ni salah negeri Kedah. Lagipun saya kan duduk negeri Kedah, lepas tak kena ikut pemimpin. Ha. Pemimpin negeri Kedah sekarang tu mungkin besar apa Datuk Seri Sanusi. Dia pun perut satu bulat je. Jadi saya kena ikut. Saya tak ikut politik je, tapi saya kena ikut contoh yang dibuat oleh pemimpin. Macam cakap dia pula. Kata tak guna nak tahu hutan. Sagi YB Sanusi apa ya? Datuk Sanusi kata tak guna nak tahu hutan. Aku juga yang kena.
Tolong Intan komen komen sikit. Saya baru komen siap dah maki supah seranah tadi. Bukan komen je, saya dah persiap dah bagi pesanan dah tadi. Malah nak ulang-ulang. Dah tu nak kena duduk negeri mana tuan? Entahlah. Negeri mana yang sepatutnya saya pencin, saya terus duduk KL. Saya jangan duduk kat tu sebab KL barang dia mahal. Semuanya mahal. Nak pergi berjalan pun jenuh bayar 4 tol. Ha, tol-tol lepas tol-tol, lepas tol-tol, lepas tol-tol. Ha. Kan? Patut lepas pencin duduk kat KL. Beli kuih 3 biji RM5. Ha. Baru kurang makan. Masalahnya saya duduk kat Kedah. RM1 4 biji kuih. Ha. Roti canai RM1 pun ada lagi. Salah tempat saya pencin. Ada orang tengah buat simen ke tuan? Ha. Tak, dia orang tengah buat kerja. Ni korang order. Korang order. Eh, saya sembang juga. Saya sedang buat harga murah dekat TikTok. Dia tamat besok malam, lagi 24 jam. Lagi 24 jam. Okay? Lagi 24 jam, harga tu hilang. Ni sebulan sekali. Pergi tengok. Saya tak letaklah beg kuning sebab tak ada barang-barang dia orang tengah pesan. Semalam order, alhamdulillah, saya dah hantar dah 500 order semalam. So hari ni tak ada beg kuning. Nak ambil, saya dah letak video dah. Nak pergi ambil. Pergi ambil. Barang apa? Saya ada 14 produk. Saya founder produk kan. 8 tahun dah saya jadi founder produk. Saya ada 14 produk. Pergi ambil. Kan cerita shop tu. Tuan, jam apa paling tuan suka? Jam apa yang paling tuan suka? Senang jawapan dia. Jam percuma. Orang bagi. Itulah yang jam percuma. Jam lain semua tak best. Kopi Handsome habis ke tuan? Jam. Habis ke? Semalam saya letak 500 kotak untuk promosi. Habis ke? Fit. Oh, sold out. Sold out bang. Sorry, habis. Habis. Saya bagi harga sekejap. Sorry lah. Tuan dah baca MB Perak atau apa? Malah nak dengar benda macam tu. Malah. Itu serahkan kepada netizen-netizen. Korang nak tulis apa, nak maki apa, pulang kat korang. Saya malah nak kata lah. Dia macam ni, makin saya kata, lagi saya makin tua. Okay? Saya boleh dah ada umur tua ni nak kurangkan tekanan-tekanan. Tapi macam tadi tu, kena lepas juga kadang-kadang. Tak boleh lembut-lembut, nampak lampau lah lembut-lembut tu, betul tak? Okay? Nampak lampau lah, kita lembut, ya, orang lembut, ya, ambil kesempatan lah. Kan? Tuan, Malaysia ready ke untuk elektronik OPEC? Entah, tanya Menteri Tanan. Anda tanya Menteri Tanan, anda tanya pada jeneral-jeneral. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau saya cakap nanti, baik-baik korang bayar gaji juga saya. Kan? Oh. Dia tanya Menteri Tanan. Macam mana? Malah dah rasa nak mengundi. Tak boleh, bang. Macam mana pun kena mengundi. Sebab mengundi tu ada hukum dia. Okay? Ada hukum dia. Kena mengundi. Tapi bukan sekarang. Waktu masa nak mengundi tu, kita kena buat lah mengundi.